sendi-sendi aku nggak sakit nih, yang belakang mah ngekem mah hayu-hayu aja. Kalau sekarang mah udah nggak bisa, kalau kena dingin dikit aja dingin-dingin, nyampe dingin, apalagi di tempat-tempat kayak gunung gitu. Aduh, kalau kalian nih guys ya, ini mah for your information aja ya guys ya, mungkin ada yang udah ngalamin atau belum. Kalau kalian ada masalah sama tulang, atau misalnya tulangnya pernah cedera atau apa, kalau udah di cuaca yang dingin, aduh, itu kerasa lagi. Kadang ada yang kerasa lagi, apalagi ada bekas cedera itu, aduh, sakitnya, sakitnya. Yuk, back to the game, back to the adu tumbuk, kita lihat kawan nampaknya. Pertarungan antara dua ini. Berbahaya nampaknya pergerakan sini, kita lihat rupanya seorang Hunter Lover Salmon. Yang kita tahu dia adalah Sengku. Kamu bendian anakku, ya Allah. Sedang nampaknya di sana kita lihat. Dua orang ini, ya ampun, WKWK kata seorang Salmon. Oh my god. Kata Sengkunya apa nih? Disuruh katanya. Oh my god. Ketasnya seperti kembali lagi rupanya pergerakan sana kita lihat. Akan terjadi pertarungan antara sana view dan juga seorang sana lover. Tentang saja Nathan bertawan seorang lawan perang Omoskop. Siapa yang akan menang di sini kita lihat. Kita gak pernah tahu. Omoskop yang sarap. Hampir saja. Untung gak pakai flame shoot tuh. Kalau pakai flame shoot Nathannya, aduh, langsung meninggal yakin guys. 1000% aku mah. Sudah mulai kembali nampaknya berbahaya. I'm Rene Road Kitsi. Mulai berbahaya kan kapan. Aku masuk grup aja ya bang. Apa invite? Mas, di aku invite aja bang. Gak usah, gak usah. Gak apa-apa kamu. Lagian juga enggak ini, udah lama juga abang jarang main. Kalem, kalem. Aman, aman. Jangan top lane nampaknya berbahaya kan kawan. Doa di cover luar biasa. Tapi nampaknya seorang Arini. Malah perkuat diamankan oleh seorang Bang Adrian nampaknya. Walaupun kita tahu sebenarnya seorang Yuzhongnya Bang Adrian ini poke sebenarnya guys. Cuman mungkin enggak tahu ya ini. Mungkin ada sedikit penyemangat. Mungkin karena kemarin Bang Adrian ini sempat beberapa kali memenangkan event, dia mendapatkan slot secara gratis banyak banget. Tapi nampaknya sini sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakan di arah bottom lane. Dan saya sekarat lagi Moskopnya again and again. Sekarat terus, I am legendnya, aduh. Untung banget tebak-tebak buah manis. Ternyata benar-benar kesana arahnya seorang Nathan manis. Tapi diambil saja ke arah atas. Sampai kembali lagi Black Dragon Form nampaknya untuk defensif. Tapi lihat nampaknya seorang di sini Hyper seorang Hyper Valentina. Memang agak lain ketika Hyper Valentina kita tahu digunakan oleh tim-tim seperti Blacklist ataupun tim Aura ya guys ya. Sudah mulai datang sejakan kawan cover luar biasa tapi nampaknya pergerakan kembali lagi. Di setup saja dengan luar biasa tapi agak bagus tapi nampaknya Hyper Valen Hyper jadi banyak yang make WKWK. Iya banyak yang make bang. Sudah mulai kawan-kawan cover luar biasa tapi lihat banyak sudah mulai biasa tapi di sini sudah kembali lagi pergerakan yang pun datang saja di Armin. Oh my god, Turtle diamankan dengan cepat seperti seorang Renze Boys. Nah, Babu Raya cover kembali. Lihat saja, sudah datang. Oh, rupanya seorang di sana, Kakak Citra pun dia menggunakan seorang Esmeralda yang kita tahu. Dengan menggunakan selendang mayanya, tapi nampaknya di arah top lane. Pertarungan kembali antara seorang Bang Adrian dengan seorang Arini. Berbahaya sekali, tapi sudah mulai dasuk. Supaya seorang Bang Rioe. Join terbat, berbahaya sekali dengan kawan. Nampaknya luar biasa, minta welcome. Di sana, 13 pasang mata kembali lagi pergerakan luar biasa. Tapi lihat. Asem tergeser kata seorang di sana Bang Liohe. Bayangkan kembali lagi. Nampaknya diamankan dengan cepat. Sepertinya kembali pula. Apa yang terjadi? Kawan-kawan di kabar luar biasa tapi nampaknya. Kemarin tuh ada yang ngajakin Bang Sakong. Bang Sikonukan. Mau ngajakin main ini ya, COD ya. Iya, COD kan punya ngajakin COD. Ayo sini Bang. Mulai kembali nampaknya berbahaya nanti ya Bang ya. Luar biasa, tapi lihat kawan lagi apakah seorang di sana kembali lagi bergerakan pun. Seorang M Legend berbahaya kan kawan namanya kembali lagi pergerakan sana luar biasa tapi lihat. Nampaknya setup diambil pula amaikan kawan-kawan di cover luar biasa tapi lihat. Nampaknya pergerakan pun tidak pernah sulit-sulit sekali berbahaya tapi nampaknya luar biasa. Diambil lagi kawan-kawan di cover luar biasa diambil. Oh my god, di arah top lane namanya sini Arini. Luar biasa sekali seorang Kak Arini, tapi lihat sini kawan-kawan Mbak Arini atau Abang Arini. Kita lihat saja setup luar biasa di arah bottom lane pun sangat biasa tapi Kakak di sini rupanya Kak Citra. Sudah mulai datang saja. Oh my god, berbahayakan kawan di cover luar biasa tapi di sini kembali lagi rumahnya pergerakan datang saja seorang Thousand. Sepertinya dia tidak berhenti-berhenti mengincar seorang di sana Kak Citra. Dua orang akan menjadi mengincar sini kita lihat. Kawan di cover seorang sini kembali lagi terlambat. Nampaknya seorang Moskop tidak percaya ke apa seorang. Moskop ada seorang M Legend yang menggunakan seorang Franco sehingga dia meninggalkan Franco sendiri pada layar runnya Konek.
Oh, Lingsar Moon tidak kena, tapi Arnung tidak kena, tapi Bloodyhand-nya. Timo, up di atas saja, dua orang di sini akan menjadi diincar. Oh my god, sudah meninggal, tapi di sini tukar dua. Satu lagi, nah. Fancy Boy nampaknya menjadi salah satu tolak ukur utama namanya Joey Kaleten Kwan. Nampaknya terlalu menyepelekan di sana, padahal seorang di sana Kacitra menjadi umpan semata. Berbahaya, luar biasa, cover di sini kembali lagi. Lihat darah top lane nampaknya berbahaya sekali sepertinya gerakan Kristalia, welcome. Gimana kembali nampaknya di sini, ditetap saja, luar biasa, wajah datang saja. Beno City, tidak bilang lagi apa yang terjadi, meninggal saja seorang Tanah Tenggu. Oh my god, Swear of Decision untung masih ada di sana, kita lihat. Oh my god, dikejar, 5 detik, aduh, kena, ya Allah. Aduh, ikut panik, oke, 8-6. Mulai kembali lagi namanya pergerakan, oh my god, Turtle pun diamankan kembali oleh sana, Renes Dayboy membayangkan mereka pun luar biasa. Kembali lagi namanya pergerakan tidak tarah, diamankan dengan begitu sangat cepat, tapi namanya jadi kembali lagi diamankan, walaupun bukanlah perempuan ataupun laki-laki yang tepat. Supaya kembali lagi datang saya di cover supaya seorang Adrian luar biasa namanya membuat dia walaupun dia sendirian, tapi diambil lagi dikejar mengejar seorang Sena Kajitra walaupun dia selalu menjadi seorang juara. Tapi nampaknya Bang Amar datang saja dengan menggunakan walaupun kepala dan mukanya terasa terlihat memar, tapi diambil lagi datang saja Bang Ramsey Boy walaupun dia bukanlah seorang playboy, tapi diambil datang saja masuk datangnya pergerakan seorang Arini karena dia selalu sendiri. Tapi lihat diambil lagi apa yang terjadi, Adrian nampaknya dia selalu kesepian, diambil lagi masih bisa lakukan saja Spire of Decision menyentuh dari suara tanah hari ini. Tentang saja apa yang terjadi, banyak pergerakan terjadi antara dua ultimis. Tidak kuat sepertinya hari ini, benar-benar berbahaya. Cover luar biasa, tapi lihat seorang Banggar namanya menunggu di sana. Kita lihat macro playnya bilangnya ke situ, padahal udah tahu pasti bakal jalan di sini guys, pasti lewat sini harusnya gitu, karena di sini turret yang depannya udah hilang. Jangan nunggu di sini, harusnya nunggunya di sini nih, harusnya nunggu di semak-semak yang ini nih. Nah gitu ya guys ya. Sedang saja sini kembali lagi rokokan saya dengan cepat seperti yang sudah mati seperti ya. Oh my god, terkena stun. Oh tidak, untung saja tidak ada skill 2 cooldown lawan kawan-kawan. Sepertinya di arah top lane pun pergerakan di seorang sana. Kita lihat saja Reno Kitty datang saja bertemu. Reno Kitty bertemu dengan seorang di sana. Kita tem legend berbahaya, Reno tidak connect. Datang saja hari ini Reno Kitty combo combro sama Nini. Datang saja kembali lagi, luar biasa apa yang terjadi. Tapi lihat nampaknya sudah mulai datang saja kamar-kamar luar biasa. Datang saja di arah top lane, Iron Hook ya connect malah. Lemparkan saja apa yang terjadi, dilemparkan saja kembali lagi. Sekarang semuanya Franco masih still alive, still survive. Tapi nampaknya malah seorang di sana hari ini meninggal dunia. Again and again, sepertinya hari ini sudah mulai dalam hati, aduh aku kayaknya beban. 251 kayaknya sudah mulai kembali lagi, aduh apakah aku akan dihujat oleh kawan-kawanku. Nah sudah mulai kembali lagi, nampaknya datang saja kawan-kawan di cover luar biasa. Tapi di sini salah satu, oh my god, decimate-nya terlambat. Aku kan saja ditiru oleh seorang di sana, kita lihat pergerakan seorang sana, Shin berbahaya sekali. Tapi nampaknya apa yang terjadi, pergerakan masuk, tapi lihat sudah mulai tidak terjadi. Lihat saja lempar masih bisa di arah mid, benar-benar dicicil oleh seorang Reno Kitty. Tentang saja apa yang terjadi, ditawarin lagi, oh my god, no M Legend, hey, nampaknya pergerakan jadi sana, kita lihat salah arah. Kemudian diambil lagi, tebak-tebakannya salah, tapi diambil lagi. Terkena saja kawan-kawan, apa yang terjadi, lempar saja masih ditahan lagi. Diambil lagi, masih punya rumahnya, ditarik dan terjadi threat kill. Tentang saja, oh my god, ada Agis. Itulah fungsi Agis ya guys ya. Itulah, oh gitu cara pakai Agis guys. Nathan pakai Agis tuh, oh gitu. Lampanya sudah mulai kembali lagi, lampanya pergerakan luar biasa sepertinya. Datang saja di cover luar biasa sepertinya di sini kembali lagi. Halo Yokwaze, datang saya sini kembali lagi, lampanya pergerakan di arah, oh my god berbahaya. Diambil juga armornya, dosa dengan cepat. Di sana kita lihat Bang Tenggu sudah mulai kembali lagi, pergerakannya pun tidak menentu, tapi diambil. Masih bisa untuk mengambil seorang sana, kita lihat diincar sepertinya sini kawan-kawan. Rupanya interupsi keluarga saja ketika dari seorang Nathan. Oh my god, apa yang terjadi, kejar saja, oh my god, apakah di sini ditiru, aduh gak ditiru. Paling Star Moon datang saja. Rupanya seorang sana, kita lihat Kak Citra memiliki dendam yang tidak tarah kepada seorang sana. Sepertinya seorang Tenggu sudah mulai kembali nampaknya. Datang saja kawan-kawan, diambil lagi, masih bisa lulus. Oh my god, Rezi Boy diamankan saja decimate-nya. Kalau sekali tapi disini tidak ada minion, kembali lagi memaksakan diri, tapi disini decimate dibalas decimate oleh seorang sana. Kita lihat sini Valentina berbayar luar biasa. Izin AFK, ada urusan keluarga, wah antaroni. Siap Bang Adrian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bayar apa gratis? Ada yang bayar ada yang gratis ada Bang. Luar biasa namanya, diambil lagi rupanya sini, kita lihat nampaknya seorang Bang Adrian akan AFK. Seorang sana kita lihat di ujungnya. Kemudian datang cover di menit yang ke-9, luar biasa. Kawan-kawan yang mulai masuk, apa yang terjadi, kawan-kawan namanya luar biasa. Melakukan saya dengan setup, tapi sepertinya katanya kok ngasurin kan. Oh my god, datang saja kawan-kawan cover luar biasa, katanya kalau ikut boleh gak? Gak boleh. Ya boleh atuh kak,
sudah mulai kembali lagi namanya pergerakan. Kembali datang saja kawan-kawan masuk luar biasa sini kembali lagi namanya pergerakan sini kawan-kawan nampaknya. Bagus sekali apa yang terjadi nampaknya di langsung jadi arah belakang. Ya, sepertinya gak ada orang tapi lakukan saja kami. Ya apa ya guys, tiba-tiba HP-nya nyala padahal gak ada orang di belakang. Sudah mulai kembali lagi, siapakah itu? Apa yang dijadikan kawan? Lakukan saya dengan percepatan diambil lagi rupanya begitu indah. Jangan saya meninggal saja seorang Adrian. Padahal gak usah dijalankan, tinggal di belakang aja. Dan sudah mulai kembali lagi pergerakan pun masuk tapi nampaknya sepertinya seorang bot yang katanya OP dari Montong. Sepertinya hanya mitos semata. Jangan kembali lama yang luar biasa, jangan dibilang waktu guys. Tantun sampai kembali lagi apa yang terjadi kawan-kawan apa ya, inilah sepertinya karma, bukan karma sih, gak ada karma di sini. Sepertinya ini adalah yang harus diterima oleh seorang Bang Sengku yang tadi telah memban seorang hero dari seorang kakak Citra nampaknya. Kembali kembali lagi, itu Arini TikToker Arini bukan kayaknya, gak tahu dah. Sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakannya pun luar biasa, aku juga agak bingung kayaknya bukan dah. Datang saja kembali lagi, rupanya pergerakan ini luar biasa, diambil saja. Hari ini TikToker yang ini bukan, yang PUBG bukan. Kayaknya aku juga ada teman hari ini dah. Satu agensi kayaknya. Luar biasa sekali kawan-kawan, namanya luar biasa sekali, diambil lagi rupanya kawan-kawan. Iron Hook nyaman di kawan-kawan seperti yang sini, Rezy Boy. Yang mana saja, ini kalau nyampe berbalik sih tim biru luar biasa sih. Diambil lagi kawan-kawan, namanya sudah boleh masuk, tapi lagi diambil lagi. Kawan-kawan diambil lagi rupanya. Pergerakan seorang Nathan, berapa satu orang, dua orang. Bekerja, long jump for triple kill, oh triple kill. Benar-benar maniac, benar-benar maniac kah? Aduh maniac, aduh nggak dikasih maniac dan damage. Ya Allah, nampaknya dari tim merah benar-benar di sini, buy time banget. Walaupun di sana sudah mulai empatin kembali kawan-kawan apa yang luar biasa. Apakah hari ini Mobile Legend ada nggak sih ya? Kalau nggak salah ada ya. Kamu nggak tahu deh, nggak paham deh. Sudah mulai kembali lagi nampaknya pergerakan sana, kita lihat luar biasa. Saling cover lagi, saya sudah mulai kembali lagi nampaknya kawan-kawan di kami lagi. Lakukan dengan cepat tapi nampaknya di sini kawan-kawan apanya. Bang, cara jadi the next level gimana bang? Cara jadi next level membuat aku terheran-heran, terkagum-kagum ya. Ini gacha kuncinya ya, bukan dari CP-nya doang, bukan dari apa-apa ya gacha, tapi melihat aku bisa kagum luar biasa kawan-kawan namanya. Kembali lagi pergerakan luar biasa, misalnya Fanny nih, Savage nih, Fanny Savage. Kalau nggak ada yang aneh-aneh sih, aku udah biasa lihat Fanny Savage luar biasa sekali. Dan gitu keren banget bang. Enggak, kayaknya biasa aja namanya luar. Kembali lagi rupanya pergerakan yang mau diambil namanya sini. Hari ini sekarang, hari ini malah diam. Yang saya kawan-kawan apa di sini, dari seorang sana, dari Nongki, ditawan kawan di cover luar biasa, tapi di sini pergerakan pun datang saja, lempar saja, tetap di sini kawan-kawan kembali lagi, rupanya pergerakan diserang dari Nongki di cover, tapi di sana akhirnya dia tidak bisa bergerak kemana lagi, tapi datang kembali lagi, rupanya cover luar biasa, tidur, apa jadi, kawan-kawan sudah masuk saja, sepertinya seorang sana, Rezy Boy, berbahaya kawan-kawan luar biasa, sini kita lihat kembali lagi, rupanya datang saja sekarang, dia amankan Rezy Boy-nya, luar biasa, masih ditumbuh oleh seorang sana, sepertinya Violin, oh my god, dulu SL seorang violin tapi namanya di sini kembali lagi pergerakannya pun luar biasa. Kabran demi kabran, semuanya sepertinya dog pun di sana kita lihat kembali lagi rupanya pergerakannya pun apa yang terjadi. 11 pasang mata, welcome semuanya. Datang saja diganggu, tapi lihat saja sudah mulai satu kembali lagi. Oh my god, berbahaya apa yang terjadi nampaknya kawan-kawan. Sudah mulai terbaca saja, lihat di arah mid lane-nya sudah mulai agak lain apa yang terjadi kawan-kawan. Apa yang terjadi? Sudah menit ke-3 lebih 38. Sudah mulai cover luar biasa. Tapi lihat kembali lagi rupanya pergerakan tiada tara. Diambil lagi dan di sana nampaknya luar biasa. Walaupun sekarang kita lihat baterai, sekarang kita lihat kembali lagi rupanya. Cek dulu baterainya. 100% luar biasa sekali, tapi diambil kembali. Diamankan kawan. Oh, sudah mulai luar biasa. Di apa yang terjadi kawan-kawan? Ini apa yang lawan sini sepertinya berbahaya. XT welcome. Kembali lagi nampaknya luar biasa. Lemparkan saja minion pun diambil dengan sangat cepat kawan-kawan. Diamankan, Iron Hook tidak connect namanya, tidak sampai, kurang di sana Thunder Belt. Biar tambah panjang bang, beli Thunder Belt bang. Luar biasa sekali sepertinya pergerakannya pun masuk, baik oh, sudah mulai kembali lagi. Kita saja masuk kembali lagi kawan-kawan namanya luar biasa tapi diambil. Berbahaya sekali ini kawan-kawan, namanya luar biasa tapi namanya tiada tara, diambil lagi, oh my god. Datang saja masuk, kembali lagi Superman, welcome. Datang saja, berbahaya, tapi lihat namanya konsil sudah dibawa, tapi malah sendirian. Udah aku bilang jalannya sendirian mulu. Kayak bisa langsung satu one hit kill aja. Franko. Tentang siapkan kawan-kawan apanya. Kembali lagi rupanya seorang 3000.
kembali lagi diamankan. Oh my god, lawan pun diamankan dengan cepat seperti di sini. Tidak ada yang kasar dan tidak ada yang ngaku. Sudah mulai kembali lagi pergerakan masuk lajakan kawan apa sudah mulai kembali lagi seorang sana. Kakak Citra dikaper oleh seorang sana kita di Renov GT diambil lagi kawan-kawan punya apa yang terjadi. Lempar saja masih jangan kawan apa yang terjadi. Pergerakannya pun sudah mulai masuk tapi lihat. Benar-benar aneh dan bang sepertinya. Lumayan luar biasa tapi diambil lagi rupanya. Datang saja masuk, lihat saya di tempur. Empat orang di sana kita lihat tempatnya. Lima orang datang bersama Lord jadi enam. Akhirnya pertempuran antara 4 versus 6 apa yang terjadi kawan-kawan luar biasa tapi lihat kembali lagi rupanya pergerakan tidak tara. Dia makan dengan cepat tapi lihat sini kawan-kawan nampaknya lalu hebat kita siapkan kawan sudah mulai kembali lagi tapi lihat sini towernya jadi versi sekali kawan-kawan nampaknya luar biasa tapi disini kembali lagi pergerakan yang berkata saya masuk untuk jadi salah satu kawan-kawan yang asurasi lead game untuk tim merah luar biasa seperti disini kawan-kawan supaya Rob disini lemparkan saja secara Moskov nampaknya tidak begitu mengenai siapa pun tapi kawan-kawan apa yang sudah mulai datang apa yang dari kawan-kawan cover luar biasa tapi benar-benar satu kehormatan yang luar biasa sekali bang bang Sakong welcome bang gua pernah ketemu lu di rank 4 lu pakai saya masa iya yang itu yang aku kalah bukan datang saya kembali lagi namanya pergerakan luar biasa datang saya di cover luar biasa sekali namanya jadi kawan-kawan luar biasa dan ternyata di sana kawan-kawan sudah mulai kembali masuk lakukan saja jadi kembali lagi pergerakan datang saja luar biasa di cover ternyata ini benar-benar luar biasa tapi lihat namanya pergerakan seorang Arini benar-benar membuat dia tidak segan untuk mati tapi diambil lagi rupanya kembali lagi tetap saja calling Sarwan mendapatkan 2 orang apa jadi kawan-kawan sudah mulai masuk sepertinya di sana kita lihat kalau altar di pop up sepertinya hidup lagi setelah mati seperti perasaan kamu kepada dia yang sudah ditolak tetap saja kamu kejar-kejar dia tapi diambil yang terakhir rupanya seorang audisinya dilempar sampai datang lagi Nesai Arini umum dominasi dengan sama pengis ya sepertinya sudah mulai tembak seorang Arini saya lihat punya kabar-kabar luar biasa Bang Sakong ada yang belum main nggak? Nah tuh guys ngomong guys yang belum main Bang Sakong nih mau main gratis nggak? Tuh Bang Sakong tuh guys siap-siap akan bagi-bagi slot guys tetap saya luar biasa kan kawan kabar luar biasa kawan-kawan sepertinya sini kembali lagi memang Bang Sakong ini orang yang berbeda luar biasa oh my god datang saya kawan-kawan selalu ya ikutan dulu yang belum main apakah ada? Ada guys ada Bang Sakong cuman aku gak tahu tadi ada berapa orangnya nampaknya luar biasa sekali kawan-kawan cover luar biasa sepertinya aku Bang Sakong katanya nampaknya sudah mulai kembali lagi lihat oh my god sudah mulai terbaca tapi ketahuan posisinya karena di sana ada kunang-kunang yang membuka kawan-kawan kembali lagi apa yang terjadi pergerakan pun siapa tidak ada yang tahu kawan-kawan tapi lihat sini kawan-kawan nampaknya berbahaya kita lihat darah apa yang aku cuma mau ngasih 4 slot gratis oke 4 slot gratis dari seorang Bang Sakong siap-siap Bang Sakong mau pilih langsung apa mau lewat kuis Bang Sakong mau pilih langsung apa mau ku lewat kuis 5 slot gratis 5 katanya guys tapi lihat masih bisa calling Star Moon lemparkan saja ke altar pun terlalu oh my god berbayangkan kalau namanya calling Star Moon kembali lagi rumahnya pergerakan luar biasa tapi namanya berbayang kali ini lihat chaos sekali pertarungan antara dua tim ini berbahaya dia mengenai seorang senang kita lihat ya biasanya sudah mulai cicil besi lempar saja harus percaya immortal seorang senang kembali lagi terus ya belum biasa lagi dengan namanya belum masuk tapi begini berbahaya Violin harus meninggal datang saja tersisa sini 3 versus 2 luar biasa namanya tidak taruh dia sini kawan-kawan namanya enggak 3 tapi 4 datang kembali namanya seorang di sana rupanya Citra luar biasa Bang Amar sendirian mendefend dengan mudahkan dia punya rupanya Lilia Lilia dia 5.000 aku kasih buat hero yang BLM main siap kasih buat viewer yang belum main luar dapat mas siap abangku Bang Sakong sarang Meo luar biasa sekali sepertinya pergerakannya pun luar biasa tapi lihat tempatnya sudah mulai setup 5 orang guys 5 orang yang belum main dari Bang Sakong 5 slot luar biasa diambil lagi apa ini kawan-kawan yang luar biasa Bang Sakong belum banyak berbahaya dan situ udah mulai cicil semuanya harus meninggal lagi aduh benar-benar di defensif dengan baik tim merah malah membalikkan keadaan sudah mulai kembalikan kawan apanya sudah mulai datang kawan-kawan cover luar biasa tapi di sini Adrian luar biasa seperti 4 orang pun jadi mendefend satu turut biasanya sudah mulai berbahaya kan kawan lemparkan saja masih bisa kembali lagi pergerakannya pun sudah mulai masuk tapi nampaknya kawan-kawan sudah mulai pergerakan seorang M Legend dan juga seorang Sin oh my god datang saja seorang Sin Nozen berbahaya kan kawan cover tiada tara tapi diambil lagi rupanya pergerakan tiada tara nih sudah mulai datang saya Bang Amar siapa yang akan diikat Bang Amar oh my god masih ada Black Shoes lakukan saja kembali lagi diambilkan saja oh my god Sin oh my god Sin oh my god no masih bisa ada kalau latar dia jurinya berbahaya kan kawan lebih baik aku bagi-bagi bang daripada main slot online aku mau tobat main slot online wih respect Bang Sakong I love you full Bang Sakong alhamdulillah Bang Sakong makasih luar biasa
dukung guys, join guys, biar Bang Sakong cepat-cepat bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya ya, sesuai versi Bang Sakong dan sesuai ajaran agamanya Bang Sakong ya. Namanya kembali lagi namanya pergerakan, luar biasa. Tapi namanya kembali lagi namanya pergerakan, sana kita lihat saja seorang Angela. Tentang jajak, seharusnya sudah mulai. Oh my god, mengira-ngira. Kembali lagi pergerakan datang saja sini kawan-kawan, namanya ke cover. Tapi lihat ini rumahnya M Legend. Ini bahaya masuk cover rencana kawan-kawan, namanya kembali lagi. Tapi namanya apa yang terjadi? Saya mau katanya, oh my god luar biasa. Datang saja sepertinya pergerakan lagi rumahnya, pergerakannya pun masuk sini, kita lihat. Kalau saja M Legend berbahaya lebar saja kembali lagi. Dan ternyata semoga dilancarkan selalu bang jalan jalan hijrahnya. Kembali lagi namanya pergerakannya pun luar biasa. Datang saja. Ih, tapi arah backdoor sendirian seorang di sana Kak Citra. Tapi lihat saja dikejar ketahuan oleh seorang sana Violin. Sepertinya black mapnya. Tapi lihat sini diambil lagi rumahnya pergerakan karena Bang Amar. Dan itu sudah digunakan. Apa yang jadi? Belum boleh dikejar lagi Bang Amar. Tidak Bang Amar. Awas Bang Amar. Mundur Bang Amar. Mundur Ipin. Ipin mundur Ipin. Tidak Ipin. Oh my god. Ipin. Oh Bang Amar masih selamat. Langsung saja kawan-kawan. Kembali lagi pergerakannya buat 4 lawan 5 tidak jadi masalah kawan-kawan apanya. Kembali lagi, aduh Bang Andrian ini jangan dimajuin guys, malah nambah-nambah uang musuh guys. Mendingan didiemin aja kalau menurut aku. Kembali lagi namanya berbahaya kawan-kawan cover Predator. Tapi di sini Bang gua udah skip 2 game. Sabar ya, udah dua skip. Aduh kelalaian. Ya udah skip 2 game sabar ya guys ya. Masih ada yang belum main juga, tenang aja. Dapat slot langsung main, gak dapat slot mohon maaf lahir dan batin. Aduh, ID grupnya gak dihilangin pula. Guys, match ini ternyata.